انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين. اللهم انصرنا على القوم الفاسقين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. وقوم الاسلام والمسلمين. وانصر الاسلام والمسلمين. انك انت خير الناصرين. اللهم اذل الشرك والمشركين. ودمر اعداءك اعدائي. يا قوي يا متين. Kalau ini kita berbicara tentang kemenangan aksi bela Islam 411, setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Siap untuk mendengarkan? Ya. Siap untuk mendengarkan? Ya. Mau tahu bukti kemenangan? Mau. Betul. Mau. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari yang pertama semua, saudara. Ini kalau kita mulai, itu keajaiban ilahi pada aksi bela Islam 411 luar biasa dan merupakan samudra hikmah, samudra anugerah, samudra nikmat yang kita bisa sebutkan itu nikmat. Wa in ta'udtu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kamu sebut-sebut tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, saudara. Termasuk nikmat yang Allah limpahkan pada saat digelarnya aksi bela Islam 4 November 2016. Alhamdulillah. Baik, kita tunjukkan yang pertama, saudara. Sebelum aksi bela Islam 411, bagaimana berbagai macam upaya penggembosan dilakukan? Betul? Saya tanya, banyak tidak yang menggembosi? Banyak tidak yang menggembosi? Ada yang digembosi dengan pucuk rayu, ada yang digembosi dengan teror dan ancaman, ada yang digembosi saudara dengan penghadangan-penghadangan, ada yang digembosi saudara posko-posko pemberangkatan didatangi oleh aparat, saudara. Ada lagi yang ditakut-takuti, jangan turun, itu urusan politik, jangan turun, nanti terjadi kerusuhan, jangan turun, makanya kamu bernyawa, jangan turun. Itu bukan urusan kita. Jangan turun. Itu ditunggu ini. Banyak tidak yang bicara begitu? Ya. Banyak tidak yang bicara begitu? Ya. Bahkan NU Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di negeri ini tidak tahu, saudara. Sampai-sampai pimpinannya mengatakan, kami tidak ikut demo. Tapi kalau warga kami mau ikut demo, kami tidak bisa larang. Asal jangan bawa bendera ormas kami. Ada tidak? Bagaimana supaya aksi bela Islam 4 November tidak digelar, dikempesi, supaya tidak ada yang datang, saudara? Tapi faktanya, saudara, yang datang banyak tidak, yang hadir banyak tidak, ribuan atau jutaan, ribuan atau jutaan. Saya bertanya, itu anugerah siapa? Pertolongan siapa? Apa bisa digembosi? Jadi ini bukan urusan organisasi, ini bukan urusan FPI, ini bukan urusan Muhammadiyah, ini bukan urusan NU, ini urusan Allah. Tartibul Rabbani, takdirul ilahi. Ini sudah tangan Allah yang bekerja, ini sudah kekuasaan Allah yang bekerja, sehingga tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Betul? Kereta Api Indonesia memberikan informasi setiap hari di hari kerja, saudara, itu yang naik kereta komuter, saudara, dan sekeliling Jakarta masuk Jakarta itu rata-rata 750 ribu orang setiap hari. Tapi khusus untuk tanggal 4 November
itu kepala kereta api mengatakan ada kenaikan 400%. Artinya Anda tinggal kalikan sudah 750.000 kali 4, itu berarti yang turun adalah 3 juta sudah. Yang 750.000 itu yang biasa langganan dari pekerja sudah. Sisanya 2.250.000 itu ikut aksi bela Islam, itu baru yang naik kereta. Belum yang naik truk, yang naik bis, yang naik angkot, yang naik kendaraan umum, yang naik kendaraan pribadi, yang naik motor, yang jalan kaki. Betul. Katanya dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Kekuasaan siapa? Ada yang bisa lawan Allah? Ada yang bisa gagalkan rencana Allah? Hakbir. Hakbir. Alhamdulillah. Dan itu merupakan aksi damai terbesar sepanjang sejarah Indonesia, saudara. Jadi jangan main-main kalau dalam kekuasaan Allah. Allah sudah membuktikan fa'asallahu an ya'tiya bil-fath'i aw amrin min indih. Allah akan memberikan kemenangan kepada orang yang beriman, saudara. Dan Allah yang akan memutuskan sendiri bagaimana kelanjutannya, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Baik, saudara. Sekarang mari yang kedua. Kalau kita mau tahu keajaiban aksi bela Islam 411, saudara, di luar dugaan kita, ternyata aksi bela Islam 411, saudara, dengan izin Allah, dengan karunia dan anugerah Allah, berhasil menyatukan seluruh komponen bangsa, saudara. Semuanya lintas madhab, lintas aliran, lintas agama, lintas budaya. Yang agamisnya turun, yang nasionalisnya turun, saudara. Yang as'alinya turun, yang non-as'alinya juga turun. Bahkan ada umat-umat agama lain yang ikut bersama kita untuk penegakan hukum di Indonesia, saudara. Subhanallah, Al-Quran muwahhiduna. Al-Quran itu menyatukan kita semua. Dengan Al-Quran kita bersatu. Kita turun yang hanya lagi, kamu dari NU, kamu Muhammadiyah, kamu FPI, ya. Semua umat bisa bersatu saat itu, saudara. Luar biasa, Anda tahu, dari Bogor saja begitu naik kereta, saudara. Hanya kalau orang-orang Bogor baru naik kereta, mereka sudah rasakan suasana yang berbeda. Baru naik kereta, saling sapa, saling salam. Assalamualaikum ya Ahi. Assalamualaikum ya Ahi, dari mana ya Ahi? Kita akan turun bersama, kita jahat balik, saling bagi makanan, saling bagi minuman. Bersatu, bersatu tidak? Bersatu tidak? Bersatu. Kalau Islam bisa bersatu,
saudara. Yang keempat, saudara, aksi bela Islam 14 telah membuktikan, saudara. Orang-orang, coba kita lihat bagaimana ada sepasang pengantin, saudara. Sepasang pengantin
dalam Islam 411 tidak damai. Siapa bilang aksi dalam Islam 411 gagal? Siapa bilang aksi dalam Islam 411 itu sekarang tidak ada pertolongan Allah? Justru di dalamnya banyak pertolongan Allah. Betul? Betul? Selain yang kedatangan saya kasih tahu, saudara. Anda tahu sehari sebelum kita melaksanakan aksi, saudara, BMKG mengumumkan di televisi bahwa hari Jumat ada 4 November Jakarta akan diguyur hujan besar dan akan banyak petir di mana-mana, saudara. Tidak sampai di situ, supaya Anda tahu, ada seorang pemuda ayahnya bekerja di BMKG, saudara, membocorkan rahasia. Apa katanya? Kemarin bapak saya dapat tugas untuk menebar garam di awan panas, saudara. Kenapa garam itu sebar? Untuk mempercepat awan untuk menurunkan hujan, saudara. Bertahun-tahun garam, saudara, sebar. Jadi secara ilmiah, mereka membuat ramalan sekaligus mereka melakukan rekayasa supaya hari Jumat tersebut turun hujan. Ya sampai situ, saudara, dukun-dukun dikerahkan. Dukun-dukun paranormal yang katanya bisa menjadi awan hujan dikerahkan untuk menurunkan hujan pada hari Jumat, saudara. Ente turunin dukun bintang bodas. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Itu kita turun di hari Jumat tersebut, saudara. Udara cerah, bahkan matahari tidak menyengat, sejuk di badan kita, betul? Bahkan di langit sana, saudara, ada awan melepaskan Allah. Itu sebagai tanda bahwa gerakan kita diridhoi Allah. Subhanahu wa ta'ala, takbir. Anugerah siapa? Anugerah siapa? Kita mau dikerjai secara teknologi dan kita mau dikerjai secara udah gelar garam, malah hutan udah dikumpulin, saudara.